Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pis, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Nah, kali ini kita bareng teman-teman tim CVA Sodor. Yang kanan ada Mas Syafiq, dan yang di samping saya pas ini ada Mas Gendon atau Mas Andi. Nah, ini admin 2 kemarin tapi udah pindah ke admin 5. Kalau Mas Syafiq jabatannya masih sama sebagai tim pandu memandu. Seperti itu, quality control, seperti itu teman-teman. Oke, di video kali ini teman-teman kita akan mengetes akurasi dan juga perbandingan akurasi antara senapan angin bocah predator zombie dan juga senapan angin bocah predator Mahameru. Sama-sama full CNC tapi beda di larasnya. Sama-sama pakai Durel seri 7, laras pakai bahan baja seamless. Untuk senapan angin bocah predator Mahameru ini dia pakai laras impor yang tanpa merek. Kalau yang predator zombie dia pakai laras Polymac original. Oke, mantap sekali. Oke, tanpa lama-lama kita tes akurasinya dulu. Ini pelurunya cocoknya pakai apa, Mas? Yang Mahameru Hercules. Yang zombie pakai apa, Mas? Sama. Oke, sama-sama Hercules, sama-sama beratnya 13,6 gram. Oke, mantap sekali. Anginnya sama-sama 2500 PSI. Untuk jarak akurasinya ini kurang lebih 50 meter, seperti itu. Oke, nah ini kita tanpa moncem karena kalau pakai moncem agak ngeblur, jadi kameranya letaknya di sana. Nanti kita lihat hasil tes akurasinya. Di situ udah ada dua kertas antara predator Mahameru sama predator zombie. Oke, kita mulai dari predator Mahameru dulu. Oke, yang ini harga 5 juta, yang ini 5,5 juta. Oke, tes akurasi pertama, mantap sekali. Bentar Mas, ini tes akurasinya 33 dulu. Nah, biar kelihatan groupingnya. Nah, predator Mahameru. Oke, jadi kita tidak satu per satu. Oke, tiga kali tes. Oke. Oke, groping rapat sekali kelihatan dari sini itu. Nah, ada bintik-bintik kecil ya, Mas ya. Oke, mantap sekali. Apakah plung di sana? Oke. Oke, groping masih rapat banget sekali. Oke. Dan grogi Mas Gendon. Oke, santai. Santai. Ya, predator Mahameru dulu. Oke. Mantap sekali. Plung. Oke. Plung. Nah, kru di sana yang mengatakan plung karena kelihatan. Nah, oke. Berapa kali? 5 kali ini mantap sekali. Plung satu lubang. Coba yang predator zombie yuk main. Oke. Sudah 5 kali ya tadi ya. Oke, 5 kali. Sama-sama 5 kali. Oke. Mahameru mantap zombie. Oke, 1 kali. Oke. Coba lagi. Oke, dropping rapet banget. Mantap sekali. Oke, tipis-tipis sekali. Nanti ditambahin lagi buat bonus. Oke. Baru 2 kali ya. Oke, plung satu lubang, mantap sekali. 3 kali. Oke. Mantap. Yes. Oke. Mantap sekali, 4 kali lubang masuk. Oke, Mas, tambahin lagi. Oke, kalau yang ini udah ahlinya ahli, ini masih pemula sama saya. Oke, tapi sama-sama mantap, soalnya senapan mahal ya, memang kualitasnya wah, di atas rata-rata, Mas. Oke, dropping merapat dropping sekali. Coba lagi, Mas. Nah, coba. Oke. Yang zombie dulu, yang zombie dulu. Nah, ini agak dropping. Oke. Biar teman-teman gak salah tangkep. Oke. Bisanya ngacak tapi plung. Oke, mantap sekali. Plung satu lubang, coba ditambahin lagi. Nah. Itu groping ruwet banget tadi. Nah, biar plung satu lubang. Oke, mantap sekali. Coba Mas Gendon tadi 7 kali. Oke.
Oke, okay. Mantap betul. Oke, okay. Yang awal-awal memang dropping-dropping gitu ya teman-teman. Oke, okay. Pemanasan dulu larasnya. Oke, okay. Mantap sekali. Tambah lagi. Oke, okay. Bonus dari Mas Gedon. Oke, okay. Jangan sampai malu-maluin Mas. Bonus buat siapa? Oke, okay. Buat teman-teman. Mantap sekali. Oke, okay. Coba lagi yang zombie. Ya, yeah, biar sama-sama 8 kali. Oke, okay. Biar gak kelihatan kalah ya. Oke, okay. Oke, okay. Belum satu lubang. Mau ditambahin lagi? Oke, okay, lagi. Oke, okay. Oke, okay. Mantap sekali. Lagi. Oke, mau ditambahin lagi nih teman-teman. Oke, belum. Oke, tim sudah itu kertasnya dibawa ke sini hasil tes akurasinya. Oke. Oke, lulus tes semua teman-teman. Ini saya perlihatkan hasil tes akurasinya ke sini. Ya, itu jaraknya ke sana jauh banget itu. Yeah. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman. Nah, ini hasilnya dari ini predator zombie dan juga ini predator mahameru. Jadi tadi memang dropping ruwet sekali dan juga hasilnya belum satu lubang. Coba ditutupin sama jempol, Mas. Nah, oke. Okay. Nah, ini yang mahameru. Oke, okay. Satu jempol jarak 50 meter wajar dropping dikit tapi udah masuk lubangnya banyak banget teman-teman. Oke, okay, mantap sekali. Ini dari predator zombie tadi 10 kali peluru dan ini yang 8 kali peluru dari predator mahameru. Jadi, tentukan pilihan Anda, suka yang predator zombie atau predator mahamerunya. Nah, untuk harganya udah tahu, harga beda 500.000. Yang predator zombie harganya 5.500, promo free ongkir. Kalau yang predator mahameru harganya 5 juta free ongkir, tentunya udah sama bonus-bonusnya. Bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS-nya. Oke, ini hasil dari tes akurasi kedua senapan dari predator mahameru sama predator zombie. Akurasi jarak kurang lebih 50 meter. Hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Dropping rapat dan hasil akhirnya plung satu lubang di jarak 50 meter dengan angin 2500 PSI, peluru sama-sama pakai Hercules. Untuk powernya sedang saja, small game. Nah, mantap sekali ya teman-teman. Ini dia hasil tes akurasi dari laras Polymac yang predator zombie. Ini laras impor yang dari luar negeri yang tanpa merek dari predator mahameru. Oke, tentukan pilihan Anda untuk senapan angin bocah predator full CNC ini. Oke, mau predator zombie, predator mahameru, sama-sama bagus untuk jarak 50 meter. Oke, ini dia kedua senapan angin. Mantap ya, hasilnya seperti ini. Plung satu lubang, ada dropping rapat, mewajar jarak akurasi 50 meter pas bos. Oke, mantap betul. Oke, saya tutup dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video tes akurasi ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih buat teman-teman yang senantiasa melihat video di sini. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jamul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu pisah, salam sudah dari CBA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua. Ya, senapan angin, ingat CBA Sodor.